Oke teman-teman, di video saya kali ini saya akan membuat box bagasi sepeda ya. Seperti apa cara pembuatannya, simak terus video saya. Nah, teman-teman siapkan dulu materialnya ya. Multiplex 10 mm, nah seperti ini bilang. Ini dekat tadi dibuat seperti ini ya, ini saya pakai kergaji. Sekarang saatnya kita gabung-gabungkan materialnya. Teman-teman, ini barangnya sudah jadi, ini saatnya digembul dulu ya. Saya pakai gembul Intra, walaupun dari barang bekas tapi berkelas. Hasil pengecekan sudah selesai. Ini saatnya pemasangan ya. Pemasangan bracket-bracketnya dan ketainya.
Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya ya. Cukup bagasi untuk sepedanya. Ini bracketnya buat nyantolin ke sepedanya. Kemudian ini belakang kasih cat eye. Bagusnya sih lampu. Nanti next video saya pengen bikin lampu ya, lampu rem kalau bisa. Terus ini cabangnya. Ini saya kunciannya pakai magnet ya teman-teman ya, biar praktis aja nih. Cuma magnetnya kayaknya kurang kencang nih. Bagusnya pakai magnet yang neodymium ya, beli di toko online ada nih. Tapi ini udah lumayan sih, kayaknya nggak buka. Nah, sekarang saatnya kita pasang ke sepeda ya teman-teman. Let's go. Pasang bagasinya di sepeda. Ini bracket atas ini nyantolnya ke sini ya. Ini bekas cat eye. Bekas cat eye ini. Nah, yang ini nyantolnya di klem pos ya. Klem apa? Bracketnya nyantol seperti ini. Nanti saat mau ngatur ini set posnya agak susah ya. Ini kalau mau ngatur set pos ini juga harus dikendorin ini. Ini juga harus dikendorin ini. Biar bisa dinaik turunin set posnya. Nah, tapi seperti ini bagasinya ya. Dari sini. Nah. Nih. Bisa ditambahin stiker kalau punya stiker sini ya, biar lebih bagus. Oke, teman-teman. Sekarang kita coba ya, berapa besar bagasinya. Buat bagasi sepeda ini ya. Buka dulu. Ini buat pegangan bukanya. Pakai magnet. Ini bukanya udah seperti mobil sport ya teman-teman. Sekarang gasan di bawah. Pertama kita masukkan kunci L ini sebenarnya. Kepakai ya teman-teman kalau di sepeda. Kemudian kunci ini seperlunya aja ya, kunci yang diperlukan aja ya. Seperti lagi dikasih ini teman-teman, biar enggak bunyi kalau sepeda. Kemudian ini ya teman-teman, buat kalau ban meletus di jalan, ini buat nambel. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian ini ya teman-teman, ini penting sekali, ini garpu sama sendok ini. Ini fungsinya buat nyongkel ban ya. Ini contoh saya contohin. Banyak garban. Jadi harus dibawa nih, penting ini. Nyongkel perut lampu juga bisa nih. Tapi terlalu besar nih. Lupa ini gimana nasi kucingnya. Olahraga harus selalu jaga kesehatan dengan makan tepat waktu ya. Nah, oke teman-teman, menurut saya lumayan ya. Silahkan coba buat di rumah jika berminat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya Mariana TV. Salam Mariana TV. Huh?